Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi ya. Selamat datang di SMP Wahidin Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Tahun pelajaran 2021-2022. Selamat belajar anak-anak di pembelajaran jarak jauh ini, mata pelajaran PJOKA kelas 7 untuk pertemuan yang ke-6 ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita harus memperhatikan protokol kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan bersama dari COVID-19. Marilah kita laksanakan 5 prokes, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun anak-anak ya, jangan lupa. Dan yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas kegiatan. Nah anak-anak, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa ya. Untuk yang beragama Islam, nanti bersama dengan Bapak membaca doa. Bagi yang non-Islam, silakan berdoa untuk agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Baik anak-anak, setelah berdoa selesai, baru kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian permainan bola basket. Yang kedua, menyebutkan manfaat dari permainan bola basket. Yang ketiga, menyebutkan tugas permainan basket bagian depan. Jadi yang ketiga, orang ini menyebutkan tugas pemain basket bagian depan. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Untuk materinya permainan bola basket, yang pertama adalah bagian A, yaitu pengertian permainan bola basket. Apa sih pengertian permainan bola basket itu? Ya, baik anak-anak, kalian dengarkan ya. Permainan bola basket adalah suatu permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 regu. Ya, setiap regunya terdiri atas 5 pemain. Ya, regu A 5 pemain dan regu B 5 pemain. Itu adalah pengertiannya. Ya, dari permainan bola basket. Kemudian sekali kalian sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, kalian juga harus tahu ya manfaat permainan bola basket. Ya, apa sih anak-anak permainan bola basket itu manfaatnya? Ya, manfaatnya yang pertama, melenturkan otot tubuh. Jadi otot-otot yang ada di tubuh ini supaya lentur, kalian sering bermain basket ya. Jadi nanti otot-ototnya lentur ya, tidak kaku. Kemudian yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Jadi bagi orang yang berat badannya berlebihan, kalau ingin menurunkan berat badan, silakan kamu lakukan permainan bola basket ya, karena bisa menurunkan berat badan. Yang ketiga, membantu dalam meningkatkan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu kita latih dengan mengikuti permainan bola basket. Yang keempat, membantu untuk mengurangi stres. Jadi kalau kita stres, kita main permainan bola basket, maka akan berkurang stresnya. Kemudian yang kelima, membantu membentuk postur tubuh yang lebih ideal ya, tubuhnya akan lebih baik ya, daripada semula. Kemudian posisi pemain bola basket anak-anak, jadi kalian harus tahu tentang posisi pemain bola basket ya. Nah, posisi pemain bola basket ini 2 orang sebagai penjaga belakang. Jadi ada di belakang 2 orang ya, jumlahnya kan 5. 2 orang di belakang. Nah, tugasnya apa yang di belakang itu? 1. Menjaga suatu area pertahanan sendiri dari serangan tim lawan. Ya, tugasnya. Yang kedua, maju ke depan untuk membantu tim dalam melakukan penyerangan kepada tim lawan. Yang ketiga, memberikan suatu umpan tambahan kepada teman lain. Ya, jadi ulangi, yang ketiga, memberikan suatu umpan
tambahan kepada teman satu tim. Yang keempat, melakukan shooting ke keranjang tim lawan. Jadi masukkan bola langsung ke keranjang. Itu tugas untuk dua orang pemain penjaga belakang. Kemudian dua orang lagi sebagai pemain depan. Dua orangnya di depan. Apa tugasnya? Yang pertama, menyerang pada pertahanan tim lawan. Jadi diserang dengan pemain depan. Yang kedua, membantu seorang pemain belakang dalam menghalangi tim lawan dalam aksi penyerangannya di area pertahanan sendiri. Jadi dibantu ya, pemain belakang itu dibantu oleh pemain depan untuk menghalangi tim lawan. Kemudian satu orang ya, pemain di tengah. Jadi di depan dua, di tengah satu, di belakang dua. Nah, tugas pemain di tengah yang pertama memblok atau menghalangi para tim lawan saat akan menembak bola. Ya, yang kedua melakukan rebound. Apa itu rebound? Kita tahu. Ya, rebound itu adalah mengambil bola yang masuk ke keranjang salah ya, diambil oleh kita yang namanya rebound. Yang ketiga, menangkap bola atau umpan shot tambahan, tembakan dari teman atau satu tim saat berada di area pertahanan tim lawan. Kemudian ada teknik dasar permainan bola basket yang harus kamu ketahui ya, dan harus dipelajari. Nah, teknik awalnya yang bagian A yaitu teknik dasar memegang bola ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di slide ada gambar cara memegang bola. Nah, teknik dasar memegang bola itu bagaimana caranya? Yang pertama, telapak tangan akan membentuk mangkok seperti ini ya. Kemudian yang kedua, posisi bola ada di tengah-tengah kedua telapak tangan seperti gambar yang di slide itu. Yang ketiga, posisi telapak tangan ini akan melekat pada bagian samping bola namun sedikit ke belakang namun ya. Kemudian yang keempat, jari-jari tangan direnggangkan, jangan dirapatkan, direnggangkan dan diletakkan pada bola seperti ini ya. Kemudian yang kelima, posisi jari berada pada bagian belakang bola dan juga ya dekat dengan tubuh ya. Kemudian yang keenam, posisi kaki dalam sikap kuda-kuda ya, sikap kuda-kuda namun pada salah satu kaki berada di depan seperti ini dan tubuh condong ke depan. Ketujuh, lutut kaki dalam keadaan rileks, jangan kaku ya. Kemudian bagian B, teknik menangkap bola ya. Ada caranya anak-anak, cara menangkap bola ya yang dilemparkan kepada kita dari teman sendiri, yaitu yang pertama perhatikan pada arah datangnya bola. Kalau bola di sana, perhatikan pandangannya ke sana. Kalau ke sini berarti pandangan ke sana ya. Yang kedua, jari tangan direnggangkan ya, dibuka pergelangan pada tangan lemas, jangan kaku ya. Dan yang keempat, ketiga pada bola berada dalam telapak tangan, jari-jari tangan langsung dapat diletakkan pada bola dan menarik ke arah datangnya bola. Nah, anak-anak, materi hari ini Bapak cukup banyak siap, tapi Bapak simpulkan ya, kesimpulannya. Satu, pengertian permainan bola basket adalah suatu permainan bola besar yang dimainkan oleh 2.000. Setiap regunya terdiri atas 5 orang pemain ya. Kemudian yang kedua, manfaat permainan bola basket, melenturkan otot dalam tubuh, menurunkan berat badan, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, membentuk postur tubuh ya supaya lebih ideal. Ketiga, posisi pemain bola basket ya, di depan 2 orang, di tengah 1 orang dan 2 orang di belakang sebagai penjaga pemain belakang. Anak-anak, demikian kesimpulan pada materi hari ini. Minggu depan ya kita akan melanjutkan permainan bola kecil ya. Nah, kalian nanti memperhatikan, kalau bisa pelajari dulu permainan bola kecil yang kalian punyai ya. Selanjutnya anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas latihan soal di hari ini ya. Jawablah soal dengan baik dan benar agar memperoleh nilai yang memuaskan ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang baik ya setelah pembelajaran ini selesai ya. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa ya. Bagi yang beragama Islam dengan Bapak, sama-sama membaca doa. Dan sedangkan bagi anak-anak yang Islam, silakan
rututu ilaiya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtanihi fartudhu ilayya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan.